Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia 2024, matchday ketiga, update klasemen, top skor dan top assist, serta update peringkat ketiga terbaik dan tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan matchday ketiga, Piala Asia 2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Korea Selatan melawan Timnas Malaysia, bertempat di Stadion Al-Janoub. Kick-off dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live di iNews TV dan aplikasi berbayar Vision Plus. Kemudian, pertandingan antara Timnas Yordania, berhadapan dengan Timnas Bahrain, bertempat di Stadion Internasional Khalifa. Kick-off dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live di aplikasi berbayar Vision Plus. Selanjutnya, pertandingan antara Timnas Arab Saudi, melawan Timnas Thailand, bertempat di Stadion Edukasi City. Kick-off dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, live di iNews TV dan aplikasi berbayar Vision Plus. Pertandingan antara Timnas Kyrgyzstan, versus Timnas Oman, bertempat di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kick-off dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, live di aplikasi berbayar Vision Plus. Berikut top skor sementara Piala Asia 2024. Ayman Hussein dari Irak, menjadi top skor sementara dengan 5 gol, selanjutnya, Akram Afif dari Qatar dan Ayase Ueda dari Jepang, dengan 3 gol serta Kang In Lee dari Korea Selatan, dan Supachai Jaidet dari Thailand, dengan 2 gol. Berikut top assist sementara Piala Asia 2024. Saman Ghoddos dari Iran, Yazan Al-Maimat dari Yordania, Al-Moez Ali dari Qatar, Sardar Asmoun dari Iran dan Musab Al-Batat dari Palestina, menjadi top assist sementara dengan 2 assist. Berikut ini, klasemen Piala Asia 2024. Klasemen di Grup A, Timnas Qatar di posisi ke-1, dengan 9 poin, posisi ke-2, Tajikistan, dengan 4 poin, posisi ke-3, Timnas China, dengan 2 poin dan posisi ke-4, Lebanon dengan 1 poin. Klasemen di Grup B, Timnas Australia, di posisi puncak, dengan 7 poin, posisi kedua, Timnas Uzbekistan, dengan 5 poin, posisi ketiga, Timnas Suriah, dengan 4 poin dan posisi keempat, Timnas India, dengan 0 poin. Klasemen di Grup C, Timnas Iran di posisi ke-1, dengan 9 poin, posisi kedua, Timnas Uni Emirat Arab, dengan 4 poin, posisi ketiga, Timnas Palestina, dengan 4 poin dan Timnas Hong Kong dengan 0 poin. Klasemen di Grup D, Timnas Irak, di posisi puncak, dengan 9 poin, posisi kedua, Timnas Jepang, dengan 6 poin, posisi ketiga, Timnas Indonesia, dengan 3 poin dan posisi keempat, Timnas Vietnam, dengan 0 poin. Klasemen di Grup E, Timnas Yordania di posisi ke-1, dengan 4 poin, posisi kedua, Timnas Korea Selatan, dengan 4 poin, posisi ketiga, Timnas Bahrain, dengan 3 poin dan posisi keempat, Timnas Malaysia dengan 0 poin. Klasemen di Grup F, posisi ke-1, Timnas Arab Saudi, dengan 6 poin, urutan kedua, Timnas Thailand, dengan 4 poin, urutan ketiga, Timnas Oman dengan 1 poin dan urutan keempat, Timnas Kyrgyzstan dengan 0 poin. Berikut ini, tim yang sudah lolos ke babak 16 besar, Piala Asia 2024. 1. Timnas Qatar. 2.
Timnas Australia. 3. Timnas Iran. 4. Timnas Irak. 5. Timnas Arab Saudi. 6. Tajikistan. 7. Uzbekistan. 8. Uni Emirat Arab. 9. Jepang. 10. Suriah. Berikut ini, bagan babak 16 besar, Piala Dunia 2024. Berikut ini, peringkat 3, terbaik Piala Asia 2024. 1. Timnas Palestina, dengan 4 poin. 2. Timnas Suriah, dengan 4 poin. 3. Timnas Bahrain, dengan 3 poin. 4. Timnas Indonesia, dengan 3 poin. 5. Timnas China, dengan 2 poin. 6. Timnas Oman, dengan 1 poin. Demikian update mengenai jadwal pertandingan, matchday ketiga, Piala Asia 2024, babak fase grup, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.